Ini sehari, dua hari ini, kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya kan polisi lokal. Nanti sebentar kami di Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya. Ada nama Pak Jokowi dan dia? Yang saya tahu nggak ada. Dan nanti sebentar saya akan mengumumkan secara resmi. Ya. Tapi Pak Jokowi akan datang. Sampai dengan sekarang ini saya belum mendapatkan jadwalnya. Dan saya belum informasi apa-apa. Dan insya Allah bahwa Presiden Jokowi adalah Bapak Bangsa. Beliau diundang nggak Pak Jokowi? Bapak Jokowi itu sekarang Bapak Bangsa, berdiri di atas semua partai, di atas semua masyarakat. Jadi saya sampai hari ini saya meyakinkan kepada teman-teman, insya Allah isu itu tidak. Berarti diundang ke Jakarta?